Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan Al-Qur'an, bulan dilipat gandakan pahala, bulan Lailatul Qadar, bulan di mana doa-doa dikabulkan, yakni bulan Ramadan. Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada para sahabatnya dengan bersabda, seandainya umat manusia mengetahui kehebatan bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan agar setahun itu selamanya Ramadan. Walau harus berlapar-lapar, berdahaga, menahan nafsu, menahan amarah, mengurangi waktu tidur, yang penting dapat meraih kehebatan bulan suci yang agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, puasa yang diwajibkan kepada kita umat Islam ternyata bukanlah hal yang baru, sebab puasa juga sudah diwajibkan dan dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika kita baca tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 220, dinyatakan bahwa umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan juga alaihissalam, demikian juga ibunda Nabi Musa, Maryam, dan Nabi Daud pun telah melaksanakan berpuasa. Paling tidak ada 6 hikmah puasa Ramadan yang perlu kita tanamkan di hati kita untuk kita raih selama bulan Ramadan. Pertama, tumbuh dan kembangnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, antara lain As-Sabiru, sifat sabar, Ar-Rahim, penyayang, Al-Wasi, lapang atau sabar, Al-Ghafur, pemaaf, dan sifat-sifat mulia Allah yang lain. Yakinlah bahwa kita akan mulia jika di diri kita tumbuh dan berkembang sifat-sifat Allah tersebut. Yang kedua, pengampunan dosa-dosa kita. Manusia tempat salah dan lupa, sehingga tiada manusia tanpa dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Pengampun, asal kita mau meminta ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi ampun. Tiga, doa-doa dikabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan rahmatullah,
Allah Subhanahu wa taala memberkahi hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila yang memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Khusus bagi orang yang berpuasa, doa-doanya tidak akan ditolak sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang keempat, target yang harus kita capai dalam bulan Ramadan ini adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang ingin dijumpai oleh setiap umat Islam. Suatu malam yang sangat mulia, yang nilainya lebih dari 1000 malam. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Yang kelima, yang harus kita yakini pada diri kita adalah di akhir bulan Ramadan predikat takwa akan tertanam pada diri kita. Tiga hari puasa bagi setiap muslim adalah predikat takwa. Takwa adalah sasaran terakhir diwajibkannya puasa Ramadan dengan peningkatan ibadah wajib dan sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Seseorang akan mencapai predikat sangat mulia di takwa. Siapa yang bertakwa, hubungan dengan Allah semakin dekat, dimudahkan segala urusan, dan dalam keadaan apapun dia selalu damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terakhir, yang kita yakini akan kita peroleh dalam Ramadan ini adalah kita masuk surga melalui pintu Raihan yang akan dilewati orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak diperbolehkan seseorang melewatinya selain mereka. Ketika mereka dipanggil, mereka akan segera bangkit dan masuk semuanya. Kemudian pintu itu. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keenam hal di atas? Paling tidak, satu, memperbanyak infak atau sedekah. Dua, memperbanyak tadarus, membaca Al-Qur'an. Tiga, mengakhiri waktu sahur, sahur ketika mendekati waktu fajar. Empat, menyegerakan waktu berbuka. Lima, melaksanakan sholat qiyam mulai seperti sholat tarawih, tahajud, dan witir. Dan terakhir, enam, di 10 hari terakhir bulan Ramadan memperbanyak iktikaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin rahimakumullah, demikianlah beberapa hikmah Ramadan yang harusnya kita upayakan untuk kita capai. Semoga kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermakna ibadah, agar puasa Ramadan kita tahun ini jauh lebih bermakna dan meningkat kualitasnya dibandingkan dengan puasa Ramadan tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.